seorang perempuan hanya bisa menangis karena dilarang masuk bandara gara-gara tak punya sertifikat vaksin. Netizen ramai membahas video seorang istri menangis karena tak bisa hadiri pemakaman suaminya. Dalam video yang beredar, si ibu berbaju hitam tampak menangis sampai memohon ke petugas agar diizinkan terbang. Pasalnya sang suami baru saja meninggal dan ia akan terbang untuk menghadiri pemakaman sang suami. Namun, pada akhirnya petugas tetap tak mengizinkannya terbang lantaran tak memiliki sertifikat vaksin COVID-19. Video ini pun menuai protes dari para netizen.